Halo semuanya, sekarang gue lagi ada di Venom. Kita lagi ada project, mobil siapa ini? Halo. Halo semuanya, welcome back to my channel, Mavir Jonathan. Video kali ini seperti yang teman-teman lihat di judulnya, yaitu mobil Audi R8 milik Papa Gading akhirnya selesai juga. Tapi sebelum gue melihatkan seperti apa hasil pekerjaan dari Wet Ghost dan tim Papa Gading, tim Manja, yuk kita coba lihat seperti apa proses selama 3 bulan di Wet Ghost. Check this out guys. Gua tidak sendirian. Wede. Apa kabar ya, Rani? Thank teman you nih. Teman lama di Bandung nih untuk memenangkan kontes ini kita harus totalitas. All out lah pokoknya ya, gaspol. Jadi untuk di point bodinya kita all out. Kita bakal white body, bakal kita potong-potong. Dipotong-potong loh. Yes, siap. Siap, Rani nih. Bawa gurunya. Oke, siap. Oke, untuk bagian belakangnya cukup sekian, untuk white body-nya nanti tunggu sabar ya. Jadi kemarin kita sudah orderin juga satu set kapesin karbon. Wih, kita bocorin dikit ya. Bocoran dikit, dikit ya. Okay. Ini yang susah banget ini masuknya ini. Ini kapesinnya segede-gede gaban. Ini juga sudah sama fendernya, dia nyatu. Nah ini sebenarnya dry carbon, tapi kita karena kejar waktu, kita udah langsung dasarin juga. Karena kita nggak mau expose di luarnya terlalu banyak karbon, karena konsepnya kali ini kita mau bikin clean stance. Tapi nanti bisa dilihat kalau bawahnya ini karbon, dry carbon semua. Nah, tuh. Gile. Gitu. Sip. Project Gading Martin itu merupakan kolaborasi antara tim dari bengkel kami Wet Ghost dan juga Yupol dari Komarko pastinya. Ini Jedi. Jedi Marco. Sarmesan Jedi kok. Pertanyaannya nih, kenapa sih harus dilaser mobilnya? Di laser itu pasti lebih presisi. Lebih presisi? Karena gini, kalau misalnya kita ngomongin karat ya, kalau ini kan kita mau kerok catnya ya. Kalau karat biasanya masuk ke dalam plat, dia gigit plat kan. Iya. Dia pasti ada timbulin kayak kawah-kawah, ada pori-porinya. Oke. Kalau pakai amplas atau gerinda itu nggak bisa 100% bersih.
tunjuk ya Pak Bamsud. Nah itu dia prosesnya dan inilah hasilnya. Kebetulan sekarang kita lagi set up untuk video reveal sebelum hari H penjurian. Dan di sini ada head kepala dari modifikasi mobil Papa Gading yaitu Bro Randy Ripuasa. Aduh. Atau disebutnya Bro Botak. Wah, BTX. BTX konsep. BTX konsep. Bro, siap. Ini kebetulan lagi ada Bro Randy nih. Ya. Pengen nanya-nanya mengenai modifikasi Audi R8 yang wah gila sih ini sih. Puas di mata banget ya, becek banget di mata gitu. Oke, ini adalah mobil Audi R8 punya Gading Martin dari tim Papa Gading yang kita modifikasi buat Indonesian Modifikasi Expo. Itu ada acara Live Mod Blackstone Live Mod Challenge. Gitu kan. Jadi kita pol-polan di sini, kita modifikasi proper dengan tim-tim dan juga modifikatornya semua yang handal di bidangnya. Jadi menghasilkan hasil karya anak bangsa yang pol. Yang pol. Maksimal. Jadi di Prabintang kita akan lawan Uya Kuya, Halina, Raffi Ahmad, ya. Andre Taulani ya. Andre Taulani. Nah, cuman yang emang dari awal yang gua pengen nanya ke Bro nih. Yes. Kok kita beda sendiri ya? Oke, karena kita udah dari awal udah mengkonsepkan dan semuanya sudah kita atur dan sudah deal semua di awal kan. Jadi konsepnya ya udah kita pakai kacamata kuda, kita fokus dengan modifikasi kita sendiri. Jadi ya apapun ini hasilnya seperti ini. Hasil seperti ini. Siap. Karena emang kan hadiahnya kan 1 miliar rupiah ya, ya. Dari total hadiah 1 miliar. Ya. Nah, emang dari awal sih gue pikirnya OR8 hadiah 1 miliar agak relevan ya. Kita kan all out. Kalau kemarin ngobrol, kalau mau mancing ikan kakap harus pakai pancingan kakap juga kakap, gitu. Jadi mungkin pakai ikan teri. Ya, makanya dalam arti ya inilah hasil pol-polan dari Bro Randy ya, dengan konsepnya yang luar biasa. Boleh nggak Bro, nanti kan ini kan mungkin tayang setelah kita udah rebuild ya. Iya. Boleh ceritain nggak sedikit konsepnya apa sih tentang mobil ini gitu? Oke, karena di IMX ini kan sebenarnya menjadi acuan para pemain modifikasi juga kan mengacu gitu mobil-mobilnya sekarang ini. Dan apalagi di IMX ini semua sudah mengarah ke proper car gitu. Jadi modifikasi-modifikasi yang ekstrim dan juga terlalu gimana sudah mulai ditinggalkan memang. Nah, jadi IMX ini juga wadah di mana mau mengarahkan modifikasi kedepannya itu mau seperti apa gitu. Menjadi apa sih namanya? Trendline di Indonesia seperti apa sih gitu. Makanya kita pun menghadirkan sesuatu mobil yang benar-benar proper, clean dan juga bisa dipakai, enak dilihat. Jadi bisa dibilang walaupun kalau zaman dulu kan tahun 2000-an kalau orang modifikasi sampai ada potong sana, potong sini, di kampus sini ada TV ya.
speaker ada di mana-mana. Nah kali ini kalau gue lihat konsepnya tuh berbeda ya bro ya. Yes. Jadi pol-polan maksimal, tetapi ternyata masih clean. Yes. Ya mungkin kalau dilihat lebih ke arah spek-speknya ya yang betul, yang pol-polan ya. Betul. Ya seperti bagian luar kita bikin clean dengan cat dari wet gloss ini, benar-benar mau gue tonjolin banget. Jadi aspek-aspek karbon sebenarnya ini kamsin karbon. Ini karbon semua. Tapi karena gue mau menonjolkan clean dan juga aspek cat yang basah, jadi kita cat semua, kita cat kayak lip-lip karbon juga kita cat, kita tapi kita sisain sedikit. Tetapi begitu dibuka baru kelihatan, wih ternyata ini karbon gitu. Karbon loh. Semua. Kita bikin dry karbon semua. Dry karbon semua. Terus ya. Knalpot kalau boleh tahu tuh merek apa sih, Bu? Untuk bagian mesin juga kita nggak kita diemin, kita rapihin total, kita pasangin selang-selang Samco dan juga KMN filter. Dan juga untuk terakhir kalau untuk mobil eksotik kan knalpot yang paling pol. Iya. Ini kita pakai VX House. VX House. Yes. Oh, makanya kenapa suaranya all out banget ya. Iya, dan gila. Juga bisa ini apa pakai remote, bisa tutup, bisa buka. Oh, bisa keras, bisa soft ya, gitu. Wah, gitu. Itu harganya berapa bro knalpot gitu? Bisa kalau beli baru lah nih orang-orang nih, misalnya ada nonton. Ah, gue pengen nih kayak Audi R8 ya. Beli 2E30 lah. Hah? Ya, sekitar cekan. Ya itulah, pokoknya harganya mahal itu ya. Ratusan juta gitu, bisa melihat makanya, mobil. Untuk proyek ini memang kita all out dan minta Pak Pading all in. Itu dia. Setir juga diganti, teman-teman semua. Ini gue masih beneran siapal. Interior juga kita dari Hardy Classic. Ini kita menggunakan bahan juga bukan bahan microfiber. Ini benar-benar kulit asli. Kulit asli. Warnanya beda ya sama dan yang juga sintetik. Kita menggunakan suede. Dan untuk setir juga kita update ke Audi yang lebih muda. Ya. Gitu, ganteng banget. Dan juga sistem audio kita dari Venom Indonesia. Kita bikin gimana caranya bikin audio enak didengar tapi kosmetiknya ada, tapi memaksimalkan ruang yang mobil eksotik yang dua jok ini gitu. Iya, jadi walaupun audionya minimalis tapi tetap terlihat dan menonjol gitu ya, Bro. Menonjol dan juga hasil suara yang dihasilkannya benar-benar pol gitu. Kemarin saya udah ngetes sampai di setup segala macam pakai laptop segala macam, hasilnya mantep banget ya. Mantep banget. Gila. Terus nih yang gue mau tanya lagi, Bro. Sebetulnya satu hal yang paling menonjol dalam mobil ini kalau teman-teman lihat di samping tadi, velgnya ini Forge ya bro ya? Yes, ini juga velg. Saya kolaborasi dengan HSR, jadi ini HSR BTX Two Face namanya. Iya, didesain oleh bro. Saya juga yang desain, jadi saya mau bikin belakangnya itu super celong, tetapi depannya ini saya nggak mau celong, saya maunya super concave gitu. Super concave? Yes. Fitmentnya juga dengan si body kit dari Liberty Walk ini ya? Iya. Masuk banget ya? Masuk banget, dan juga pertama kali kayaknya di Indonesia nih kita lihat, ih kok pelaknya belang-belang gitu. Iya. Tetapi pol, ini saya hasilnya dari HSR Forge ini produk Indonesia yang bisa kita banggakan dan pasti bisa mendunia. Ini sih gila sih. Sebetulnya ada video prosesnya ya. Jadi betul-betul dikirim itu lempengan besi. Ya. Lalu dipotong-potong semua dibentuk di Indonesia gitu teman-teman semua. Dan ini tuh nggak banyak orang modifikasi yang memakai velg seperti ini, kebanyakan dari mereka tuh biasanya beli langsung di aftermarket. Iya. Ya, jadi ini pertama kali kalau gue boleh lihat yang betul-betul custom seperti ini untuk kontes ya. Iya, betul. Gila sih. Dari modelnya kita custom, fitmentnya kita custom, offsetnya kita custom, semua kita custom. Gitu. Gokil ya. Ini baru ngomong depan nih, mau depannya seperti ini, belum ngomong ke belakang lagi. Nah, terutama warnanya. Ya kalau gue boleh ngomong, okay, yang lain kan warnanya, pada kuning nih, pada kuning semua nih bro. Yes. Kuning, terlihat ya tau sendiri lah ya, kalau kuning kenapa gitu kan ya. Ya. Kenapa sih kita berbeda sendiri gitu dibanding yang lain? Okay, karena kita merah itu tampil berani, tampil beda, dan juga karena kita mengangkat Indonesian culture, kita mengangkat Lombok, dan juga kita mengangkat batik-batik Lombok, dan juga nama mobil ini adalah Stingray, ikan pari, dan warna merah ini juga menonjolkan trademarknya Mandalika juga. Mandalika gitu. Sekaligus itu ya, merah di darahku, putih di tulangku ya. Tulangku. Kalau kuning? Kalau kuning ya itu mungkin
lebih ke arahnya lebih ke yang lain ya, gitu ya. Nah terus teman-teman semua nih, gue mau nanya satu hal ke Bro Randy yang yes. ini gue belum pernah lihat sejujurnya. Dan pertama kali waktu dikerjain gue ngomong, wah lu sih nekat banget. Yaitu ini buntut dari ikan parinya atau okay. stingray-nya ini. Ini adalah spoiler custom. Jadi saya sempat gambar-gambar gitu apa yang bikin beda, terus apa yang lagi rame di luar. Dari di luar ada beberapa mobil eksotik yang bikin-bikin tarikan-tarikan garis seperti ini. Saya realisasikan, saya bikin 3D-nya. Oke okay juga gitu kan. Oke okay juga. Dibanding saya bikin Big Wang atau apa, nggak kurang ya, clean gitu aja ya, kurang clean aja ya. Nah, ya ini ya saya putuskan saya bikin ini, dan pro dan kontra memang teman-teman pada bilang lu gila sih katanya. Iya ya, jujur kayak gue pertama kali bro jujur aja ya waktu dikasih ini, wah gue sih jujur agak kayak down jujur ya. Ya kayak mungkin nggak sih ini terlalu gila terlalu nekat dan waktunya kan nggak banyak gitu ya. Dan ya surprisingly waktu jadi wow itu kayak wah pas banget gitu, kayak justru jadi yang membuat hal yang paling menonjol tuh ya bagian ini gitu, ya, dari ya, semuanya ya. Dan ini menjelaskan juga ya Pak, kalau konsep ikan parinya itu, kalau buntut ikan parinya itu ya ini gitu, asik kan. Betul-betul agresif, dikombinasi dengan merah, dan juga cembungnya pari kan dia gemuk ya. Biasanya kan ya. Ditambah Liberty Walk yang representasiin ikan pari yang lebih menonjol gitu. Siap. Wah, keren banget sih, makanya namanya Stingray. Ya, kemarin kita juga udah sempat ngobrol libur ya. Ya. Stingray itu kenapa sih Stingray? Karena Lombok itu salah satu tempat pariwisata buat diving teman-teman semua. Ya. Dan di Lombok juga di situ suka ada ikan yang lewat namanya mantarray. Ya. Mantarray itu salah satu kategori dari ikan pari. Ya. Ikan pari itu kalau bahasa Inggrisnya ya stingray. Makanya kita kasih sebut stingray dan ya bentuknya juga kan mirip. Ya. Benar enggak? Dan seperti dan sama juga di batik-batiknya juga batik Lombok semua yang dibuat. Ya, ini batik Lombok. Batik Lombok semua. Ini juga motifnya Mandalika. Dan untuk bagian interior juga kita patternnya itu surprisingly karena saya sudah menyampaikan dengan Bro Hardy kita bikinnya dan itu menyerupai sisik ikan gitu gitu jadi pas lah udah pas banget lah pokoknya ini nggak direct ikan karena warna merah mungkin bisa dibilang stingray yang tergarang di dunia uang asik gitu ya gitu. Paling itu sih bro ya paling apa lagi ya kira-kira lampu juga kita di dance motor dimodifikasi juga di smoke ya. Terus lampu depannya dikasih aksen merah ya, ya dari dance motor. Air suspension juga menggunakan RBFT. Air suspension dari RBFT. Ini dengan manajemen yang terbaru. Jadi dia, jadi kita udah nggak ada saklar-saklar, semua by remote. Yep. Tetap. Dan turunnya juga pas banget dengan fitmentnya. Fitmentnya udah full. Untuk body kit kita pakai Liberty Walk ya. Liberty Walk, tapi untuk bagian white bodynya mungkin kita ada sedikit custom karena velg kita lebih agresif. Yap. Gitu. Jadi nggak pure Liberty Walk tapi ada sedikit custom. Yes. Lalu untuk pengecatan kalau dari gua sendiri ini gila sih bro. Gila, karena ya? Karena pertama kali ini mobil R8 dikerok. Ya, dikerok. Gua ngomong awal kenapa dikerok sih? Kenapa nggak cuma di amplas naik cat? Nggak, kita pengen gila, kita pengen dikerok. Ya. Itu udah gila banget itu. Dan dalamnya aluminium semua ternyata. Ya, jadi challenging banget. Kedua yang gila dipotong. Sama Bro Randy langsung. Videonya ya. Ada videonya. Dipotong teman-teman semua. Jadi ini dipotong dari originalnya dipotong untuk fitment ke Liberty Walk-nya. Itu udah gila banget. Mobil seharga sekarang 2,5M dipotong-potong buat acara ini gila banget itu. Terus ya kalau dikerok di laser ya kita ngilangin oksidasinya waktu ya, kemarin tuh untuk pake oksidasinya pakai laser apa sebutnya dari Komarko. Dari Komarko. Di laser semua supaya enggak ada oksidasi jadi enggak ada keropos. Ini mobil sih gila sih, betul-betul gila dan ini project tergila yang pernah gua kerjain mungkinnya sampai sekarang. Siap. Untuk yang sedetail ini. Thank you banget nih Bro Randy. Sama-sama. Udah ini hasilnya juga kalau di wet loss udah nggak perlu pusing-pusing deh udah hasilnya memuaskan, QC-nya juga gila-gilaan, hampir nggak ada yang kelewat, semua detail-detailnya semua diperhatiin banget, top. Apalagi ditambah sama dari detailingnya ya bro ya? Ya, detailing dari dress up garage, sekarang kita lagi naik coating, jadi benar-benar beceknya pol sih. Beceknya pol, dari catnya udah becek, tambah eksekusi terakhir atau seramiknya dari dress up garage, jadi pol-polan lagi. Dan ini merahnya bukan merah biasa ya teman-teman semua ya. Ini merahnya agak unik. Dan gua menghabiskan 10 liter di mobil ini. Ya, seliternya tuh kurang lebih 1,5 juta ya teman-teman kaliin kurang lebih cat-nya berapa doang. Puluh juta buat catnya doang. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya rahasia resep catnya ini apa, jujur kata gua sih enggak rekomendasi kecuali kalau teman-teman punya kantong yang ekstra lebih mau beli catnya doang
puluhan juta ya, monggo silakan. Jadi ini solid candy ya, bisa dibilang ya. Bisa dibilang solid candy. Jadi emang warna komponen merah ini gue baru tahu. Susah nutup ternyata, Bro. Iya. Gitu. Beda sama warna merah lain. Gulanya lagi didasarin pakai putih. Ya udah, selamat. Pakai putih. Ya udah, wassalam. Walaupun hasilnya maksimal. Hasilnya maksimal. Tapi... jadinya merahnya tuh bening banget. Ada kali 20 kali jalan gitu, Bro. Buset. Wah, tapi gue happy banget, gue puas banget, apalagi ditambah dengan langsung ditemukan dengan ketua gue yaitu Bro Randy dari BTX Concept. Thank you banget sih, Bro, kesempatannya. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti tahun ke depan kita ada project bisa collab bareng lagi. Siap. Mudah-mudahan paling... setelah ini banyak mobil-mobil eksotik yang bakal kita garap nih kayaknya. Mantap. Wet Loss kerjaan R8 tuh privilege banget sih, Bro. Siap. Happy banget sih hari ini. Thank you. Mudah-mudahan mobil ini menang. Ya pasti menang lah ya kemungkinannya. Semoga menang ya. Optimis ya. Gue juga ngeliat mobil-mobil yang lain juga luar biasa all out dalam kontes ini. Nanti teman-teman bisa menilai, bisa memilih mana yang paling kece. Ya pasti semuanya sudah bisa merepresentasikan suatu hal yang bisa dibanggakan di tanah air kita. Siap. Ya paling itu aja. Gua Mevri Jonathan dan Bro Randy. Randy Rimpasa dari BTX Concept. Buat teman-teman yang belum follow IG dari Bro Randy, gue yakin semua sudah tahu Bro Randy pembalap unggul di Indonesia. Bisa langsung follow at Randy BTX Concept. Kalau kita dari Wet Gloss, at Wet Gloss. Dan juga buat teman-teman semuanya belum subscribe channel gue, please subscribe, like, komentar, dan klik tombol loncengnya. Karena masih ada project-project berikutnya yang gak kalah seru. Paling itu aja, gue Mevri Jonathan dan Bro Randy. Siap, amin. Pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.